sama gua, dan hari ini kita bakalan review dan modif sebuah mobil yang di request sama temen kita, Gos. Jadi langsung aja ini sekalian, kayaknya gua juga lumayan suka sih mobil dan gua belum pernah review juga, tapi gua udah punya. Kalian bisa nonton videonya di mana gua review mobil ini di garasi pertama gua. Jadi langsung aja, mobil ini adalah Pegasi Vaca, salah satu mobil supercar yang murah banget. Basicnya adalah Lamborghini Gallardo. Kalian bisa lihat di sini dari depannya Lamborghini Gallardo banget. Dan mobil ini itu kalian bisa beli dengan harga 240.000 dari website Legendary Motorsport. Nah, jadi murah banget kan mobilnya kan. Jadi langsung aja sih. Ini mobil udah lumayan lama juga, cuman gue suka banget bentuknya, weh. Ini karena Lamborghini Gallardo itu salah satu-satunya mobil Lamborghini menurut gue yang gue suka sih, yang bentuknya benar mantap banget sih. By the way, ini sebelahnya ada Zentorno juga. Ini juga Lamborghini yang cukupnya udah lumayan tua juga di GTA, cuman lebih tua yang ini sih dibanding yang ini. Jadi langsung aja kita modif mobilnya, let's go. Kita masuk ke dalam. Let's go, kita masuk ke Los Santos Customs yo. Let's go modif. Ini ada di kelas supercar Pegasi Vaca. Vaca itu artinya sapi ya, kalau nggak salah deh. Bahasa apa gitu, lupa gue. Bodywork, roll cage. Oke, okay. Oh iya, by the way, karena yang gue punya yang sebelumnya ini lebih ke clean build, gue pengen coba ini lebih race build gitu sih. Jadi langsung aja kita roll cage, race brakes, engine. Gue pengen kayak full track build buat balap gitu. Exhaust. Oke, okay, ini bedanya ini satu, ini dua, dua aja biar empat sekalian. Hoodnya carbon. Ntar aja. Lights, headlight, xenon. Plate-nya boosted. Yellow and black. Raspberry, Pameri, metallic. Gue pengen warna putih sih. Gue kemarin ngeliat mobil Lamborghini di jalanan Gallardo, warna putih. Tuh keren banget, bro. Ice white nih kali ya. Chrome beam kalian ada di hood, cuman kita nggak bakal pakai itu. Spoiler, kita lihat ada low lever, ada carbon wing. Gue pengen pakai low level sih, karena yang carbon wing ini aneh bentuknya menurut gue. Coba dia ada kayak chassis mounted gitu masih boleh lah. Cuman ini ada low level aja. Competition. Transmission. Turbo. Wheel. Wheel type. Kayaknya street sih. Street wheel. Ini jadi maco banget mobilnya, tebel gitu bannya kan. Cosmo. Kita lihat ada Cosmo apa lagi. Wow, Mark 3 Cosmo is really good, bro. Kita beli aja. Wheel color carbon black, anthracite black steel. White. White looks good, tapi no red, blaze red. Bronze. Aduh, gue bener-bener harus unlock warna gold kayaknya, tapi gold itu kurang mantep sih. Bronze. Bronze good kayaknya. Apa mau black aja? Black kayak standar banget ke sih. Mobil gue kayak belakangan ini black semua. Carbon black mungkin ya. Ya udah, pakai carbon black aja. Terus tires-nya kita lihat ada kalau pakai custom tire, aduh nggak terlalu bagus sih kelihatannya. No, nggak terlalu bagus pakai tire. Windows-nya kita light smoke aja. Udah sih, emang nggak terlalu banyak. Coba kalau hotnya kita ganti carbon. Oh yes, ini this actually looks really good.
why not. Kayaknya gue jarang pakai mobil carbon hot juga ya. Wah, disuruh. Ini keren banget sih kelihatannya sih. Oke, jadi modifikasinya emang dikit karena ya maklum mobilnya udah umurnya udah tua banget sih. Dari GTA 5 luncur di PS3 yang sekarang PS3 aja udah tutup buat online. Mobil ini udah ada. Jadi kita langsung aja exit to ground. Let's go. Oke. Kita coba performanya ya. Sebenarnya mobil ini tuh feel-nya dibanding supercar lain ya, mungkin kalau dibandingin supercar yang zaman sekarang kayak Krieger, Emerus itu jauh banget. Bener-bener jauh rasanya. Karena terutama dari launch-nya aja deh kayak gini. Ini bener-bener wheel spin banget dan gak narik. Tapi untuk auto top speed ya udah lah ya, lumayan lah ya mobil. Handlingnya juga gak terlalu mantep karena mobil ini sepertinya untuk kelas supercar ya, untuk kelas supercar tidak kompetitif sekali bro. Ini mungkin kalau buat jalan-jalan di jalanan lumayan sih. Ini handlingnya rada oversteer gitu. Tapi kalau buat kanan kiri gini masih oke. Harus harus halus dia bawanya nih. Nggak bisa dikasarin bro. Dikasarin dia rada ngesot bro, ngesot. Jadi kalau kalian bawanya pelan gini ya oke, itu oke. Tapi mobil ini plusnya adalah cakep banget ya. Oh my god, kalian lihat. Ini pasti cakep banget sumpah. Ini tuh biasanya ya. Gua waktu awal main GTA itu gue pakai mobil ini buat muter-muter aja gitu karena kelihatannya cakep banget. Tapi emang untuk performa enggak sih mobil ini, enggak mantep sama sekali dan enggak kompetitif. Mungkin kalau kalian bandingin sama Bullet ya, Bullet, mobil Bullet itu yang kayak 4GT, mungkin masih bisa diadu lah. Tapi kalau udah di kelas-kelas yang lain tuh udah rada susah. Sama Zentorno aja ini kalah jauh sih sebenarnya. Tapi kalau untuk harga 240.000 kalian dapat supercar yang kayak gini yang buat ngeceng, buat gaya. Ini boleh banget sih. Karena shit. Karena tampilannya, ini udah cakep banget sih. Coba kita coba cek ya dia punya drivetrain ini apa ya. RWD dia. Yeah, that's why dia rada oversteer gitu sih. Yeah. Jadi menurut gue mobilnya recommended untuk kalian beli buat gaya dan harganya murah juga, 200.000. 200.000 tuh kayak mobil sport sekarang aja kadang harganya 1 jutaan. Jadi ini murah banget dan dapat mobil yang lumayan cakep sih menurut gue. Dan ini, ini this looks really good beneran. Oke, segitu aja dari gue. Kalau misalnya kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Dan ya segitu aja dari gue sih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!